Daun kering yang gugur biasanya hanya menjadi tumpukan sampah yang tidak berharga. Tapi di tangan seorang Teddy Arte, daun yang biasanya tidak berguna ini menjadi lukisan yang bernilai estetika tinggi. Lukisan daun boleh jadi merupakan karya seni yang masih terdengar asing. Siapa sangka? Dari sekedar daun kering, Teddy Arte mampu mengubahnya menjadi sebuah lukisan. Sudah 4 tahun, Teddy menekuni profesi sebagai pelukis daun. Sebagai bahan baku, Teddy memilih daun dari pohon berakar keras, seperti daun ketapang serta nangka. Teddy memilih daun ketapang atau duku karena permukaan daun rata dan daun lebih bertahan lama. Teddy hanya menggunakan daun kering alami yang jatuh dan tua secara alami. Daun jenis ini lebih kuat saat digunakan sebagai media lukis. Sementara untuk cat, Teddy menggunakan cat air, cat poster, dan lem. Kendalanya daun, media daun kan lebih kecil. Melukis di media kecil itu lebih susah juga. Terus permukaannya licin, tidak seperti di kanvas. Mungkin unik ya, karena jarang juga kan melukis di daun. Apa filosofinya proses? Saya masih berproses. Kalau dalam tumbuhan itu daun, kalau bunga itu hasilnya, buah itu hasil, daun itu proses. Saya juga masih berproses seperti daun itu. Untuk satu karya lukisan, biasa Teddy butuh waktu 2 hingga 3 hari. Kali ini, saya menantang Teddy melukis saya dalam waktu yang singkat. Untuk satu karya tulis, Teddy membandrol harga minimal Rp500.000, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan. Kedepan, Teddy bermimpi menggelar pameran lukisan daun. Oke, selesai. Wah, selesai juga ini. Mirip kan? Biasanya Mas Teddy menghasilkan satu karya ini bisa sampai 2-3 hari, tapi dengan tantangan saya, cukup 1 jam, meskipun saya tadi rada pegel banget ketawa. Karya seni bisa dilakukan dengan beragam cara, dan di daun kering seperti ini, siapa sangka menjadi sebuah karya seni bernilai estetika tinggi dan pastinya juga memiliki daya jual. Yudi Yudawan, Cinere Depok.